Hey semua, balik lagi sama gue ya. Video kali ini gue akan bagikan cara mengatasi HP tidak bisa screenshot atau tangkap layar. Tapi sebelum itu jangan lupa tekan tombol subscribe ya, karena gratis. Langsung aja ke caranya. Untuk cara mengatasinya, kalian ke Play Store. Sudah ke Play Store, kalian download aplikasi tangkap layar. Tangkap layar. Nah ini ya, tangkap layar. Kalian bisa pilih mau aplikasi yang mana. Kalau gua yang ini ya, tangkap layar mudah. Nih. Kalian install, kalau belum kalian download. Ini udah gua download ya, tinggal buka aja. Terus kalian izinkan. Terus kalian pilih mulai sekarang. Terus kalian pilih atas ini ya, mulai tangkapan, mulai sekarang. Nah ini, kalau minta perizinan kalian izinin aja semuanya. Nah ini sebagai contoh, nah ini ya, ini tombol tangkap layarnya. Gue ingin screenshot pengaturan gue, hanya sebagai contoh saja. Terus kalian tinggal pilih aja, klik ini. Nah, ini itu udah screenshot ya. Kalian juga bisa lihat langsung ini hasilnya. Lihat. Nah, ini ya, screenshotan barusan. Atau screenshot Play Store juga bisa. Nah, ini. Pilih lihat. Nah, ini hasilnya barusan. Seperti itu ya, cara mengatasi screenshot yang tidak bisa di Android atau tombol kalian rusak, bisa pakai aplikasi screenshot dari Play Store. Terima kasih sudah menonton dan sampai jumpa.